again. The next day. Pagi teman-teman semua, aduh masih ngantuk lagi, hari udah cerah nih, tuh jam berapa ya sekarang, mana sih jam, lah tadi HP di mana ya, tuh. Ya, 7:30. Udah 7:30 sih. Setengah 7 udah. Tadi aku bangun udah sebenarnya jam 3:30 atau jam 4 gitulah. Sholat semua. Wanginya. Udah masak, mama itu udah masak. Buka juga. Sampai aja dunia. Oh, masih berkabut tuh. Berkabut di atas nih. Malam juga kabutnya turun. Sekitar jam 10 kabutnya turun. Tapi dingin nih, gila coy. Udah wangi di bawah nih. Mama udah siap masak. Sarapan dulu. Skui, sarapan. Tapi yuk, sarapannya. Lihat dulu mau masak apa. Masak apa, Mak? Si goreng. Isi ya? Atau isi ya, kan? Nugget deh. Oh, nuggetnya masih gila, kan? Mana nugget? Ya, tahu kok ada ya. Nasi goreng cuy, sarapnya. Sampai keluar dulu. Sumpah dingin cuy di sini. Kayaknya bagus lah ini. Itu di sana. Di depan itu ada mau buat ini juga kayak tempat penginapan yang tambahan yang baru, tapi model-model tenda gitu teman-teman. Ada kamar mandinya juga sih. Gila, cuma kita yang nginap cuy. Ini baru seru namanya. Nih aku kasih tahu ya. Kemarin cerita-cerita juga sama Uwa. Sama Uwa yang jaga villa. Ini ada berapa ini? Satu. Itu lagi ada dua. Ini tiga. Itu empat. Sana lima. Berarti ada sekitar lima tempat nginap lagi nih mau dibuat nih. Aku belum lihat. Kita lihat bentar yuk di situ yuk. Penasaran juga. Soalnya beda nih. Unik gitu tempatnya kan. Kalau yang di sana kan model-model villa yang kita nginap tuh. Udah biasa. Nah, yang ini agak beda nih, teman-teman. Widih. Oh, di sini kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya nih. Ya, bagus lah kamar mandi. Oh, di sini tempat nginap ini, teman-teman. Nih, kita lihat. Nah, ini tempat nginapnya kayak model iglo-iglo gitu enggak sih? Ya kan?
Kayaknya di sini muat 4 orang juga muat di sini tempat tidur. Nah, ini ada ininya. Ada plastik transparannya. Wah, seru nih kayaknya. Iya, model iglo gini. Tahu enggak sih iglo itu apa? Iglo kan namanya kalau enggak salah aku. Di sini ada ventilasi juga, di sini dikasih ventilasi. Ventilasi. Ini nanti bakal aksesnya, akses keluar masuknya. Iglo itu rumah ini loh. Yang di apa namanya teman-teman? Kalau teman-teman tahu. Duh, dingin sumpah. Kalau teman-teman tahu yang di ini apa sih? Yang di kutub-kutub utara tuh kan kayak gini kan modelnya. Yang dari es disusun dari es-es batu gitu dibentuk jadi model kubah kayak gini. Ini kayaknya seru sih nyoba di sini tapi dingin lah kayaknya di situ tuh. Kita perlu bawa selimut tebal. Enak lah di sini. Alami. Kayaknya aku masuk angin lah gara-gara semalam renang itu. Aduh, parah sumpah. Semalam renang jam apa ya? Hampir setengah tujuh semalam renang. Jadi itu kondisinya benar-benar sesudah hujan. Dan airnya itu rasa air es, dinginnya itu. Tapi udahlah. Kalau enggak kayak gitu enggak terasa kan. Jadi aku mau siap-siap makan dulu tuh. Si Jotri juga udah bawa sarapannya keluar. Kita lihat dulu. Jam 6:30. Tenang di sini kalau misalnya, waduh, itu tuh kayaknya itu, iya bener, itu enggak sih? Iya itu enggak ya? Gunung ini. Gunung Sinabung kayaknya itu teman-teman. Iya benar itu Gunung Sinabung. Tuh Gunung Sinabung tuh. Dekat-dekat benar-benar dekat dari ini, dari penginapan. Itu Gunung Sinabung ya, kelihatan. Itu kawahnya itu masih ini. Itu kan berasap tuh kawahnya itu. Biasalah kan. Cuma udah aku tanya juga sama penjaga vilanya. Aku tanya kemarin kalau dari Sinabung erupsi ke sini kena enggak? Katanya gitu kan. Kata dia enggak. Dan kayaknya juga aku lihat dia jalur ininya, jalur kawah laharnya itu di sana. Kalau kita misalnya tadi yang kita pergi ke sini tuh pasti kelihatan tuh arah tumpahan kawahnya ke sini kayaknya enggak kena, kawan-kawan. Hebat sih. Ini juga pohon-pohonnya kan nampak tuh kelihatan. Nggak hancur gara-gara lahar. Tapi kalau yang di sebelah sana, di balik sananya, waktu kita mau masuk ke area sini tuh ada itu. Kelihatan pada hangus. Ya kayak gitulah pokoknya. Kalau misalnya untuk tempat refreshing, recommended lah. Cuma kita loh, bener. Yang ini, yang nginep di sini teman-teman. Tuh, cuma parkiran kita yang terisi. Cuma mobil kita, tapi tuh ada satu tuh kayaknya yang buka tenda di situ, nginep di tenda. Cuma kayaknya kalau aku enggak lah teman-teman. Gila dinginnya coy. Kita mau sarapan dulu ya. Habis sarapan baru agak-agak explore tempat inilah. Kalian yang ngambil foto baru agak-agak siang nanti. Kita mandi sekitar jam 9, jam 10 gitu kita mandi sebelum pulang. Baru kita check out keluar. Udah deh, pulang ke Medan. Mungkin dalam waktu-waktu dekat ini juga kita ada ini lagi, traveling lagi. Wah, di sini nih bener nih, asik ini. Ada tuh beginian ya, di bumi ya. Basah. Si basah.
Kalah, masih basah. Masih basah. Kayaknya ke situ juga asik tuh foto di situ. Ya, Wak. Aduh, lapar aku, sumpah. Sampai ke sini loh, cuy. Wanginya. Nah, itulah enaknya bawa perempuan ya kalau liburan ya. Makan udah enggak usah ini. Enggak usah bingung. Nice. Kita bisa juga sih sebenarnya buatnya, tapi ya seadanya lah. Ini dia sarapan pagi nih. Nasi goreng. Oke, vitamin C. Ada nugget. Aku beli kemarin di Medan persiapan sama telur. Cukup lah. Nanti renang baru makan lagi. Viewnya ke sana. Waduh. Ih, bagus itu. Yuk, makan yuk. Ayo, Pak, makan. Eh, itu punya Mama. Hah? Ini banyak-banyak lah. Mana lagi sama aja. Sama. Berapa kan? Tadi mau makan. Udah kenyang, baru kita sedikit explore aja lah nih ya tempat sama Mama sama Wak. Lutfi kayaknya lagi nyari sinyal di sana. Kalau zaman sekarang emang ya kayaknya sinyal WiFi itu udah jadi kebutuhan pokok, udah mengalah-ngalahkan nasi gitu ya kan. Nasi udah kalah sama WiFi, sama jaringan internet. Sini nih. Kalau dari bawah itu pun bagus tuh. Ke situ aja dulu ya kayaknya ya. Situ aja dulu, Mak. Situ. Ke situ. Di situ. Kita coba. Kita coba lihat view yang di bagian ini nih. Ini tempat apa sih? Aku kurang tahu juga. Kayaknya tempat buat duduk gitulah. Kita coba lihat ke sini. Itu ada teman-teman yang ini juga yang buka tenda. Dia lagi masak ya. Iya, mereka lagi nyiapin masakan. Kita lihat di situ yuk. Sana. Di ke tempat kita. Ya, bar. Ini sih bagus sih tempatnya. Sini. Ya, sini view-nya langsung ke itu, ke danau. Sebenarnya danaunya kecil sih, itu kan udah kelihatan itu di ujung. Kelihatan. Ujung sana juga kelihatan aja. Enggak terlalu luas lah kayak Danau Toba. Tapi tempatnya itu nyaman. Dari situ. Wah. Dingin. Terus mereka pagar ini semua. Akses ke danau memang betul-betul nggak ada. Untuk alasan ini kayaknya keamanan sih sebenarnya. Di sana tuh anakku. Ada pondok-pondok juga di situ. Nanti kita lihat sana. Si Luffy di mana ya? Jaringan juga nggak ada-ada teman-teman. Kita coba ke itu, ke joglo-joglo itu. Jadi aku mau coba terbangin drone di situ. Tapi kayaknya sinyalnya nggak kuat dari remote ke ini, ke aircraftnya. Jadi aku takut nanti pas di atas atau di mana gitu tiba-tiba sinyalnya hilang. Dah, udahlah. Selamat tinggal drone.
Emang sih dia kalau misalnya sinyalnya udah lemah gitu kan teman-teman, dia bakal balik sendiri ke tempat tempat titik kita nerbangin drone ya. Itu satu feature dari drone itulah, feature keselamatannya, dia bakal balik lagi ke tempat itu. Tapi masalah ya, tempat itu tuh, tempat aku letakin drone pertama kali itu dikelilingi pohon. Jadi ya konsekuensinya bisa aja kena ini, kena pohon dia. Jatuh, hancur. Makanya aku cari spot baru. Kayaknya di sini bisalah. Situ tuh. Ini agak dataran sedikit bisa, atau di sini nanti bisa aku terbangin. Kan lebih lapang tuh. Kenapa bisa terbangin di situ? Ayo. Kita coba terbangin drone ya. Oke, sebelum pulang kita mandi dulu di kolam yang kemarin. Tapi kayaknya airnya nggak sedingin yang semalam lah. Ini ya mudah-mudahan lah. Soalnya cuacanya kan terang juga tuh, nggak hujan lagi. Kalau semalam memang betul. Aku tadi udah sempat nyobain sih airnya ke kaki aja, nggak sedingin yang kemarin. Hah, seru lah kita coba. Karena orang juga belum ada yang mandi kan, jadi kesempatan lah kita. Kita duluan mandi. Kita duluan nih. Pada sebelum orang masuk kan, karena orang pengunjung lain juga udah pada datang sih, dikit sih dibanding hari Minggu. Kita duluan tuh. Tuh airnya juga hijau bersih tuh, jernih. Kelihatan sampai bawah. Nyeker cuy. Nyeker. Tuh, kolamnya di situ. Kolam. Apa yang suluk di sendiri situ? Sinyal lewat. Di situ kuat ya. Cuma di situ kayak sinyal kuat ya. Hey guys, telat dong. Tuh. Yo, mudah-mudahan enggak sedingin semalam lah. Kayaknya enggak lah. Cuman sedangkan itu penjaga-penjaga vilanya aja enggak ada yang berani mandi itu, teman-teman. Ini jernih ini sumpah. Ini jernih nih teman-teman. Kita nggak mandi di sini, jangan salah. Maaf di sini. Tuh. Di sini nih kita mandi. Tuh. Di sini nih kita mandi. Duh. Di sana main. Aduh, jernih cuy. Airnya. Masuk nggak? Masuk nggak? Masuk lah. Masuk nggak? Teasernya dulu, teasernya. Oke, kita mandi lagi ya. Oh, buka uji. Siap-siap masuk mandi. Oke, airnya. Enggak lah, enggak dingin malam lah. Enggak. Jadi dia kayak bertangga-tangga dia ya. Tangga-tangga. Tahap satu ini lah. Ini tahap dua ini. Dup, mulai dingin. Dingin cuy. Nanti yang ketiga di sini nih. Tangga ketiga. Ini tangga akhir nih teman-teman. Segini sih. Cuma rasanya itu wow. Duh, di sini ada bergigil sih. Tapi enggak sedingin yang semalam lah. Semalam memang betul. Kalau semalam tuh enggak ini. Duh,
tangga ketiga kita. Tangga terakhir ini ngeri. Karena ada di bagian perut ini, rasanya pusat panasnya itu langsung langsung dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru terasa ini. Di sini baru puncaknya teman-teman, dingin, dingin, dingin. Tapi sehat sih mandi pagi kayak gini. Sehat, sehat, sehat. Dingin sumpah. Pelan-pelan, Mak. Pelan-pelan. Basahin badan. Jangan sekali masuk lah. Aduh. Segini sih sebenarnya. Tapi airnya itu rasanya wow. Masuk enggak? Masuk enggak? Masukin kepala enggak? Masukin kepala enggak? Ya masuk lah, masa enggak? Dingin sumpah. Sumpah. Enak, enak, enak. Maksudnya oke, kawan-kawan semua, sampai sini aja lah dulu ya. Aku mau siap-siapkan berenang, mandi, selesai, langsung check out dari hotel, pulang ke Medan. Karena besok udah hari Selasa, kerjaan lagi di peternakan. Ah, segar lah. Tungguin aja nanti travel vlog selanjutnya. Pasti lebih seru. Bisa nyama? Pasti lebih seru, pastinya. Nanti mungkin minggu ini atau minggu depan lah. Kita adakan lagi travel vlog yang keberapa ya, nggak tahu lah. Pokoknya mudah-mudahan video ini jadi apa ya, inspirasi teman-teman juga buat berlibur. Ini lokasinya di Laukawar ya, Sumatera Utara, lewat dari di Kabupaten Karo masih kayaknya ini, dekat Gunung Sinabung. Jadi yang berminat langsung aja datang ke sini, aku jamin lah pokoknya enak. Tapi jangan di hari libur, jangan di hari Minggu, hari-hari kerja kalau bisa, karena ya sunyi tempatnya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe juga channelnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rambutnya. Peace.